Halo teman-teman, selamat datang lagi di Mainan Oger. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan preview dari minifig atau brick set Among Us. Nah, kalau sebelumnya saya sudah pernah memperlihatkan preview dari brand KOPF. Nah, kali ini baru lagi teman-teman dari brand, ini brandnya agak rancu ya sebenarnya. Untuk sementara kita sebut saja dari brand WM ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman penampakannya. Nah, ini adalah 10 ya totalnya teman-teman. Jadi ini kayaknya lengkap ya, 10 warna Among Us. Yang 2 masih rahasia. Dan warna lainnya ada merah, kuning, hijau, biru, ungu, ini coklat atau oranye ya. Kemudian ada hitam, lalu pink. Nah, jadi kita coba bandingkan dulu dengan yang brand KOPF. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau dilihat dari bentuknya sih saya lebih serak yang baru ya. Yang WM ini kayaknya lebih kontennya lebih dapat dan bentuknya lebih mirip ya teman-teman sama yang di game aslinya, kurang lebih seperti itu. Dan yang uniknya lagi ya teman-teman, kita akan mendapatkan interiornya atau ini ya teman-teman, perabot yang ada di game Among Us. Nah, kita akan coba untuk lihat mulai dari kiri atas lalu turun ya. Untuk yang warna hitam ini ada ini ya, kayak meja monitor CCTV ini ya mungkin. Kemudian yang warna biru mendapatkan ini kayak lemari listrik ya teman-teman. Nah, ini untuk yang coklat ini interiornya medik, tempat medis. Kemudian yang warna hijau ini control room atau apa ya, saya kurang hafal juga. Kemudian untuk yang warna merah, wah warna merah ini ya, meja makan atau tempat pertemuan yang biasa mereka berdebat. Kemudian untuk warna kuning, ini saya lupa apa ini, kalau kalian tahu kalian boleh tulis komen di bawah. Kemudian warna ungu, ini dapat meja. Kemudian yang warna pink akan mendapatkan ini ya, arena tembak kalau nggak salah teman-teman. Dan kita lihat detailnya sangat imut ya teman-teman, dengan kursi-kursi kecil. Dan juga ada ini bahkan teman-teman, minifigur versi kecilnya yang ungu sama yang merah. Itu ada yang warna merah dan ungu kecil, itu sangat imut ya teman-teman. Jadi ini kayaknya keren banget sih menurut saya. Kemudian kita akan coba untuk lihat boxnya. Nah, ini yang saya tadi sempat bilang, kalau brandnya ini agak rancu ya, sebenarnya brand apa ya? Nah, ini brandnya kalau dari boxnya Renzaimat. Tapi kalau dari gambar-gambar yang lain tadi dari brand WM ya. Nah, jadi saya masih bingung juga yang benar yang mana. Tapi seperti ini ya teman-teman, boxnya ini mantap ya. Berwarna hitam besar, isinya ini berwarna-warni. Dan kurang lebih seperti itu sih mungkin. Nah, ini biasanya banyak yang tanya beli di mana. Yang saya tahu ini dari situs luar negeri, dari worldminifigs.com. Nah, ini dari luar negeri ya. Ini linknya saya sertakan di deskripsi, cuman ini saya belum pernah belanja di sana, jadi ini untuk informasi aja. Dan kalau mungkin kalian sudah ada yang pernah belanja, kalian juga bisa komen gimana, apakah ini terpercaya atau seperti apa teman-teman. Nah, jadi mungkin seperti itu aja teman-teman untuk preview kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!